Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan video ini adalah lanjutan dari part 1. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, silakan ditonton dulu agar alur ceritanya lebih jelas. Dan sebagai peringatan, ini adalah konten full spoiler. Tentunya jika menonton secara utuh itu lebih bagus. Gadis tersebut dibawa ke sebuah tempat untuk beristirahat. Lalu Ned bertanya kepada Thomas apakah mengenalnya. Lalu Thomas menjawab tidak. Ned pun bertanya kembali, sepertinya dia mengenalmu. Jeff lalu berkata, jika kotak atau lift tak kembali lagi, berapa lama kita akan bisa bertahan? Lalu Thomas pun berkata, pasti ada yang punya jawaban di sini. Lalu dia pergi. Dan Minho pun mengikutinya. Dan Minho bertanya, apa rencanamu? Dan sepertinya Thomas berniat untuk mencari informasi dan mengatakan kepada Minho, ini waktunya kita tahu siapa lawan kita. Lalu Minho pun meminta beberapa waktu ke Thomas dan akhirnya Minho membawa beberapa orang pelari. Setelah itu pun mereka bergegas keluar dari Glade. Terus berjalan dan menemukan Gliver yang sudah mati, terjebak akibat mengejar Thomas. Lalu Thomas melihat ada sesuatu pada Gliver tersebut. Lalu Thomas pun mengajak teman-temannya untuk menarik sesuatu tersebut. Lalu Minho pun mengeluarkan benda tersebut. Terlihat bendanya seperti tabung dan sepertinya masih aktif. Karena hari yang semakin sore, salah satu dari mereka mengajak untuk segera keluar. Sesampai di Glade, Thomas pun menunjukkan benda tersebut kepada Ned. Tampak Gali yang kurang suka dengan Thomas, dan dia mengatakan bahwa Thomas harus dihukum karena dia telah keluar dari Glade, sedangkan dia bukan pelari. Mari kita sahkan dia saja. Mulai besok, kau seorang pelari, kata Ned kepada Thomas. Lalu Thomas pun berterima kasih. Lalu Minho mengajak Thomas ke sebuah tempat. Tempat apakah itu? Setelah kain dibuka, ternyata itu adalah denah Glade yang telah Minho jelajahi selama 3 tahun. Dan Minho pun berkata, satu tahun sebelumnya, dia menemukan angka-angka di setiap Glade. Maksudnya, angka itu adalah pintu Glade, kurang lebih ada 8 pintu. Dan di setiap harinya, pintu yang terbuka akan berbeda. Tak lama setelah itu, datanglah Jeff dan temannya mengatakan bahwa gadis tersebut sudah bangun dan lagi mengamuk. Terlihat gadis tersebut berada di atas seperti rumah pohon, lalu melemparkan apa saja yang ada di sekitarnya ke arah bawah. Datanglah Thomas dan Gali. Seketika gadis itu pun berhenti melempar. Lalu Thomas pun naik ke tempat tersebut. Sepertinya gadis tersebut ketakutan lalu menyodorkan golok ke arah Thomas untuk berjaga-jaga. Lalu gadis tersebut pun bertanya kepada Thomas, siapa kau? Lalu Thomas pun menenangkan gadis tersebut dan mengambil golok dari tangannya. Setelah berhasil, Thomas pun berdiri dan mengatakan kepada teman-teman yang di bawah, beri kami waktu sebentar. Gali dan yang lainnya meninggalkan mereka berdua untuk berbicara. Lalu Thomas pun mengatakan, sejak kehadiran gadis tersebut, kotak atau lift itu tidak pernah muncul lagi. Lalu gadis tersebut mengatakan, mungkin dia berpikir ini adalah salahku, yang dimaksud adalah Gali. Lalu gadis tersebut pun mengeluarkan sebuah benda dari kantong celananya. Lalu gadis tersebut pun berkata, mungkinkah kita dikirim di sini untuk sebuah alasan? Thomas teringat dengan Albi. Setelah Thomas meminta persetujuan dari Ned dan yang lainnya, Thomas pun berniat untuk menyuntikkan sebuah benda untuk percobaan. Karena Albi sudah terinfeksi, Albi pun melawan dan akhirnya... Lalu Ned pun berkata, baik, mulai sekarang kita harus mengawasi Albi. Dan Thomas pun dikurung oleh Gali. Lalu Gali pun pergi. Tak lama setelah itu datanglah Chuck. Dan Chuck pun memberikan sebuah minuman.
lalu menunjukkan sebuah benda. "Wah, bagus sekali," kata Thomas. "Untuk siapakah itu?" Jack pun berkata, "Untuk orang tuaku." "Kau ingat orang tuamu?" "Tidak," kata Jack. Lalu Jack memberikan benda tersebut kepada Thomas untuk memberikannya suatu hari kepada orang tuanya jika Thomas berhasil keluar dari geladai tersebut. Dan Jack pun pergi. Keesokan paginya, Minho pun berjalan dan mengeluarkan Thomas dari tempat kurungan tersebut. Hari ini, Thomas sudah sah menjadi seorang pelari. Dengan semangat, Thomas dan Minho pun berlari dan melewati berbagai tempat. Dan akhirnya sampai di angka 7 tersebut. Sesampai di tempat tersebut, sepertinya Minho kebingungan dan mengatakan, "Seharusnya pintu nomor 7 terbuka minggu depan." Thomas pun bertanya, "Tempat apakah ini?" Minho pun berkata, "Tempat ini dinamakan dengan mata pisau." Lalu mereka pun menemukan pakaian Ben. Artinya Ben sudah dimakan oleh Gliver. Dan mereka pun terus berjalan hingga memasuki sebuah tempat. Dan sepertinya tempat itu connect dengan angka 7. Dari warna merah berubah menjadi warna hijau. Dan setelah itu pintu pun terbuka. Lalu mereka pun bergegas untuk masuk ke tempat tersebut. Terlihat tempat tersebut ada seperti lubang, kayak terowongan, dan tak lama setelah itu keluarlah sinar laser berwarna merah mengenai tubuh mereka. Dan tak lama setelah itu, sepertinya pintu pun akan terkunci kembali. Dan mereka pun segera kabur dari tempat tersebut. Sampailah mereka kembali di tempat mata pisau, dan tempat tersebut pun mulai tertutup satu demi satu. Karena dikejar itu, mereka pun berlari sekuat mungkin, dan Thomas pun terpisah dengan Minho. Thomas dan Minho pun terus berlari, dan akhirnya mereka jumpa kembali dan berhasil keluar dari tempat mata pisau. Lalu jalan pun terpisah, tampak tembok besar yang akan jatuh. Mereka tepat di bawahnya, dan mereka pun bergegas untuk lari, berlindung dari tembok tersebut. Satu demi satu tembok pun terus roboh dengan sendirinya. Lalu mereka pun masuk ke sebuah ruangan. Dan akhirnya mereka pun bisa selamat. Di depan pintu geladai, tampak Gali, Ned, dan yang lainnya menunggu kami menemukan jalan baru. Kemungkinan itu adalah jalan keluar. Scene berpindah kepada Albi yang sudah sadar, dan sepertinya ingatan Albi juga sudah kembali pulih. Lalu berkata kepada Thomas, "Kau adalah kesayangan mereka. Kenapa kau kemari?" Tak beberapa waktu, terdengar suara dari geladai. Sepertinya ada masalah. Lalu mereka pun mengeceknya. Benar saja, pintunya tidak terbuka. Malah yang tertutup terbuka. Jika di malam hari pintu tidak tertutup, tentunya Gulliver akan keluar dari sarangnya. Artinya, nyawa mereka dalam ancaman Gulliver. Tak lama setelah itu, Gulliver pun muncul, dan mereka pun mulai panik, dan bergegas untuk menyelamatkan diri. Bersembunyi di sebuah ladang jagung, dan Gulliver pun menyerang mereka, dan salah satu dari mereka berhasil Gulliver dapat. Karena merasa tempat itu tidak aman, mereka pun berlari mencari tempat yang lebih aman lagi. Namun, Thomas ingat dengan Albi, lalu menjumpai Albi, lalu bersembunyi bersama. Gulliver pun berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, lalu Jack pun ditarik oleh Gulliver. Jack pun minta tolong, dan Thomas dan yang lainnya menarik Jack. Lalu Albi pun memukul ekor Gulliver tersebut hampir putus. Namun tak lama setelah itu ekor Gulliver pun muncul kembali lalu menarik Albi. Dan sayangnya nyawa Albi tidak bisa diselamatkan. Tampak Thomas yang sedih lalu keluar dari tempat tersebut. Terlihat tempat sekelilingnya sudah hancur berantakan. Tak lama setelah itu datanglah Gali dan langsung menonjoknya hingga Thomas pun tersungkur. Dan Gali pun berkata, mereka mengirimnya ke sini untuk merusak semuanya dan ia berhasil. Lalu Thomas pun berkata, mungkin dia benar. Tak lama setelah itu Thomas pun menusukkan benda tersebut ke perut dia. Akhirnya dia pun jatuh.
Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Thomas pun sadar. Thomas dan Teresa dikurung, jadi nama gadis itu ialah Teresa. Karena Abi sudah tidak ada lagi, jadi sekarang pemimpinnya atau menjadi ketuanya ialah Gali. Thomas dan Teresa pun dikeluarkan, lalu digerek keluar. Gali berniat untuk mengeluarkan mereka dari Glade. Namun, beberapa dari mereka tidak setuju dan mengatakan Thomas bisa membawa mereka menuju jalan pulang. Terlihat Minho dan Ned mempunyai sebuah rencana, sepertinya dia berpihak kepada Thomas. Thomas pun melawan dan akhirnya Gali pun terdesak. Lalu Thomas pun menawarkan kepada mereka bagi siapa yang mau ikut, ini kesempatan terakhir. Gali pun berkata, jangan dengarkan dia, dia hanya ingin menakuti kita. Terlihat Jeff yang mulai mengikuti Thomas, dan satu persatu dari mereka hampir sebagian mengikuti Thomas, dan tinggallah sebagian kecil yang masih mengikuti Gali. Lalu Thomas mengajak untuk terakhir kalinya, Gali, ikutlah bersama kami. Namun Gali enggan dan berkata, semoga beruntung melawan Gulliver. Thomas dan yang lainnya pun sudah sampai di sebuah pintu, dan sepertinya ada Gulliver di sana. Lalu Minho pun mengasihkan sebuah tabung atau kunci kepada Chuck, lalu berkata, bawa ini Chuck, tetaplah di belakang kami. Thomas pun menyemangati teman-temannya. Lalu Thomas pun berkata, kita akan selamat, kita akan keluar atau mati bersama. Bersenjatakan dengan tongkat dan berniat menjatuhkan Gulliver ke bawah. Tak lama setelah itu, kunci yang dipegang Chuck pun terlempar, lalu Chuck mengejarnya. Syukurlah, Chuck pun bisa mengambil kunci itu kembali, lalu ditolong oleh Teresa. Teresa pun menariknya kembali. Satu Gulliver berhasil mereka jatuhkan, namun tak lama setelah itu, muncul dua Gulliver lagi, yaitu dekat Chuck dan Teresa. Thomas dan yang lainnya melawan Gulliver, sedangkan Chuck dan Teresa membuka pintu. Lalu Teresa pun menanyakan kode kepada Thomas untuk membuka pintu tersebut, yaitu adalah 8 urutan dari pintu labirin tersebut. Lalu Minho pun mengatakan 71, 52, 64. Belum selesai dengan itu, satu Gulliver pun terjatuh dari atas, yaitu tepat mengenai Minho di bawahnya. Terlihat Jeff yang langsung menolong Minho, dan akhirnya Jeff lah yang menjadi korbannya, dan Jeff pun meninggal. Lalu Teresa bertanya kembali, Minho pun berkata 83. Teresa mendorong pintunya, lalu pintu pun terbuka dan mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lama setelah mereka berjalan, mereka pun melihat pintu yang bertuliskan exit. Mungkinkah itu pintu keluar? Terlihat Thomas yang berhati-hati membuka pintu tersebut. Setelah terasa terbuka, Thomas pun mendorong pintu tersebut dengan pelan. Lalu mereka pun berjalan masuk. Terlihat ada dua mayat yang berbaring di sebuah tempat, dan beberapa korban yang lainnya sudah terlihat meninggal di tempat tersebut. Thomas pun menekan sesuatu. Tak lama setelah itu muncullah seorang dokter bernama Ava Paige dari sebuah komputer, dan dia adalah direktur. Bisa dibilang dialah otak dari pengiriman mereka ke labirin tersebut, yaitu untuk mencari cara mengatasi virus yang dia sebut dengan Flare. Flare adalah virus mematikan yang menyerang otak. Lalu dokter tersebut mengatakan, sayangnya ujian kalian baru saja dimulai. Lalu terlihat dokter pun yang menodongkan senjata ke kepalanya. Tak lama setelah itu pintu pun terbuka, dan terlihat juga Gali yang sudah berada tak jauh dari mereka. Namun sepertinya Gali sudah tersengat. Lalu Gali pun menodongkan senjata ke arah Thomas. Gali menembakkan senjatanya, lalu Chuck berpindah ke depan Thomas. Minho pun melemparkan tombak tepat ke arah dada Gali. Tak lama setelah itu Gali pun terjatuh, juga disusul oleh Chuck yang sudah tertembak oleh Gali. Dan akhirnya Chuck pun meninggal di sana.
Selang beberapa waktu, pintu pun terbuka dan terlihat ada beberapa orang, lalu membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Di penghujung film dilihatkan dokter sebelumnya, lalu dia pun berkata, "Boleh dibilang uji labirin berhasil." Film pun berakhir.